Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mimpi 3 Jakarta Timur. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat di lingkungan Jakarta Timur, tepatnya di Komplek Kopassus Cijantung. Mimpi 3 dibangun dalam rangka meningkatkan pelayanan negara Republik Indonesia, dalam rangka mendidik, menciptakan calon penerus bangsa Indonesia, dan menyiapkan sumber daya manusia untuk masa depan Indonesia yang berkualitas. Madrasah kami berusaha menciptakan madrasah yang ramah anak. Berikut kegiatan belajar mengajar kami setiap hari. Diawali dengan menyambut mereka di pagi hari dengan prinsip 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Kami juga selalu menanamkan rasa cinta kepada tanah air dan melaksanakan upacara bendera di setiap Senin, juga pada acara peringatan Hari Besar Nasional. Sebelum KBM dimulai, kami selalu memulainya dengan pembiasaan yang mendidik siswa agar berkarakter religius, yaitu dengan sholat duha, membaca murotal Al-Quran, dilanjutkan dengan ice breaking. KBM yang dilaksana pun bervariatif, menghadirkan suasana kelas yang menyenangkan. Bahkan belajar tidak selalu di dalam kelas, kami pun adakan di luar kelas. Maaf Pak, jawaban nomor 4 apa ya Pak? Berapa? 4. Nomor 4. Tadi kesalahan Bapak gimana ya? Itu Pak! Oh, sayang nomor 4. Tiga, satu, dua, tiga. Wah, dudukan. Pertanyaannya, dari dua huruf yang ibu berikan, mana huruf yang bisa disambung di awal kalimat? A, ba, b, dal, ba atau dal. Dalam hitungan ke depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang. Ketika waktu istirahat tiba, para siswa pun berantusias untuk memanfaatkan waktunya dengan jajan di kantin sehat Mimpi 3 Jakarta Timur. Mereka dengan tertib bertransaksi dengan pedagang di kantin. Ada pula yang memanfaatkan dengan bermain voli, berkumpul dengan teman-temannya. Dan kami
telah melakukan kerjasama dengan pihak luar, yaitu Puskesmas Pasar Rebo, Basnas, dan Kopassus tentunya. Pelajaran kami bukan hanya berpusat pada mapel intrakurikuler, bahkan eskul yang kami miliki sangatlah banyak. Eskul yang kami miliki menyalurkan minat dan bakatnya dan bisa mengeksplor keahliannya. Kami pun mendisiplinkan mereka dalam hal sholat zuhur berjamaah di Masjid Nur Taqwa di depan sekolah kami.
berikut testimoni salah satu siswa MIN 3 Jakarta. Ya. Perkenalkan namanya dulu, namanya siapa? Dari kelas berapa? Kamu sekolah di MIN 3 itu gimana sih rasanya? Ya senang karena banyak teman saya. Bangga enggak sekolah di MIN 3? Bangga enggak sekolah di MIN 3? Bangga. Apa kebanggaannya? Apakah guru-gurunya? Pelajarannya, ilmunya banyak. Guru-gurunya? Terus guru-gurunya asik kepada Bapak. Oh gitu, ekstrakurikulernya? Oh gitu. Demikianlah serangkaian video KBM di MIN 3 Jakarta setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.